menarik ini seorang tato artis gitu ya, dan kan kita taunya kalau tato ya cuma gitu aja, tapi ternyata sekarang itu bisa ada anestesinya yang apa, anestesi lokal aja atau bisa yang gimana? Ya bikin dia tidur nyenyak gitu. lebih itu bisa ya. Lah ya. Kalau sama Randy Kianet kemarin nggak pakai anestesi atau pakai anestesi juga? Sebelumnya saya sempat tawarin ke dia untuk pakai anestesi. Nah, kan biasanya kadang minum apa penghilang ya, sakit. Biar nggak sakit kan. Nah itu yang kemarin dia pakai apa? Dia nggak pakai. Sama maaf. Sekali nggak ada apa-apa. Dia cuma jawabnya cuma satu. Apa? Ini harga yang saya harus bayar. Oh, so romantic ya. Ya tapi udah telat. Ya. Gitulah. Oke, sekarang pertanyaannya. Tadi ditunjukkan bahwa memang Mas Hendrik ini juga pernah punya alat untuk menghilangkan tato ya. Tapi hasilnya gimana? Berapa kali itu harus bolak-balik sampai hilang? Kalau untuk segede gitu, ya mungkin bisa sampai setahun lebih mungkin. Setahun atau 50 tahun baru hilang? Ya, kayaknya soalnya. Ya itu pun. Setahun itu berapa kali? Kita nggak bisa janji itu nanti bisa bersih total. Oh gitu. Jadi susah ya? Susah. Jadi kalau Mas Hendri sendiri memang spesialisnya adalah warna ya. Color. Ya lebih ke situ sih. Lebih color. Jadi nanti akan jadi colorful gitu ya. Mungkin. Kita lihat aja ya. Nah ini pertanyaannya, kalau kan tadi mengurangi warna ya sekarang dilakukan mengurangi. Karena kita taunya kan dulu ada tato yang hitam atau biru itu ya, sama yang berwarna. Itu lebih mudah atau lebih susah mana? Yang berwarna dikurangin warnanya atau yang cuman plain yang dasar hitam aja yang dikurangin? Kalau ngomongin sakitnya atau apa nih? Sakitnya atau prosesnya? Proses ya lebih susah warna. Lebih susah warna untuk dikurangin itu sakit ya? Iya, sakit. Apalagi warnanya kan kalau misalkan udah tebel, itu agak susah ditimpa. Karena takutnya nanti pas yang barunya kalah sama yang warna lama, nanti yang warna yang lama itu muncul lagi. Jadi berbayang gitu. Oh jelek banget ya kan? Nah itu yang gua takut. Ini ngurangin dengan cara apa? Apa membuat itu lebih blue tuh diapain? Nah, teknik kita. Ada teknik ya khusus ya, tapi bisa ya itu ya. Okay. Mudah-mudahan bisa. Oh, mudah-mudahan bisa. Itu sebuah hikmah ya sebenarnya ya. Itu tadi ya, tadi kembali. Bahwa kalau kita marah, itu jangan mengambil keputusan apapun. Ya. Karena apapun yang sudah kita torehkan. Apalagi tato. Ya, apapun itu ya. Tato, soalnya perilaku, tindakan itu kan semua bisa lu apa ya perbaiki. Tapi tato itu lu ada uang sebanyak gimana pun itu nggak akan bisa ulang. Jadi, untung aja dia ketemu saya kan. Jadi pakai apapun yang terjadi pikirkan baik-baik begitu ya. Menyesal memang terakhir di belakang, tapi tema sudah kita mau ditarik lagi itu nggak bisa, hanya bisa diperbaiki tadi. Itu sebuah filosofi juga, memperbaiki ke depannya. Apa tunjukkan bukti, lakukan gitu ya. Henry, terima kasih sudah hadir berbagi cerita. Ada Anwar katanya baru putus, kapan pacarannya? Kita lihat profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Anwar. Wow. Ini ada artikelnya. Anwar dan Bella katanya sudah apa sih kandas, dan sekarang dia mendekati sosok wanita pengusaha kuliner asal Palembang begitu ya. Gue tahu. Ih? Jangan diomongin daerahnya, ntar orang jadi nyari. Oh ya udah, orang udah nyari kok. Kamu waktu terakhir kesini kan ngakuin cuma berteman aja, jadi sebenarnya waktu itu sama Bella gimana sih? Jadi aku sama Bella tuh lebih apa ya, lebih kayak nggak mau pacaran, tapi aku bilang sama Bella, Bella kita nikah yuk. Oh. Gitu, karena aku udah gak mau wasting time. Paham kan? Jadi kayak mau bet. Ini gitu. Gak, keputusan kamu tuh diambil setelah semakin mantap setelah kamu pulang umroh atau gimana? Iya. Pas dari pulang umroh kemarin tuh aku bilang kayak, aku tanya sama Bella, kamu gak nikah sama aku? Tapi ya kita harus sama, harus satu jalan. Dia bilang kayak, kayaknya susah deh kayak gitu. Okay. Kan gak mungkin kan aku ikut ke Bella, Bellanya juga mungkin pilihan masing-masing. Pada saat postingan Idul Adha juga, itu juga di komen ya, nih Delta. Berharap dapat daging banyak-banyak, dapat tulang rusuk aja udah bersyukur banget gitu ya. Iya enggak tuh? Kamu sempat manggil dia aku tulang rusuk kan gitu kan, mana tuh? Mana coba kita lo komennya? Nih. Mana sih? Oh ini, amin karena tulang rusuk aku ada di kamu, pret. Kamu romantis banget sih, sok sweet. Aku tuh masih berharap sebenarnya. Masih berharap. Bahkan aku masih chatan sama dia, masih teleponan sama dia sampai kayak, kamu jangan pernah berubah. Bilang gitu aku. Kamu jangan pernah berubah ya. Perilakunya maksudnya. Aku bilang enggak lah. Hubungan kalian sebagai teman. Enggak, sebagai apa? Ya kalau bisa-bisa kesana, hayu gitu. Jadi masih gak jelas nih.
apa sih dari sisi diri Bella yang menurut kamu tuh membuat kamu kita lihat dulu ini videonya Bella soal putusnya sama Anwar. Kalau Bella tuh ngomongnya gimana? Oh, ada ya videonya? Ada. Yang bikin gimana? Tuh takut dibuat bercandaan. Kamu bercanda gak sih sama dia? Karena mungkin pembawaan aku yang suka ngelucu kali ya. Iya. Tapi kan kamu dari kemana kan setiap kali pacaran kan serius gitu ya. Tapi sebenarnya serius pengen nikah serius. Atau serius pengen nikah sama Bella? Serius pengen nikah sama Bella. Apa sih dari diri Bella yang menurut kamu tuh sebenarnya aku udah cocok banget nih? Satu, karena dia orangnya pengertian. Kedua, udah tahu aku banget. Jadi tanpa aku bikin diri aku sempurna ke dia udah tahu dan aku tuh kayak gimana gitu ya. Jadi yang ketiga, apa adanya. Yang ketiga dia apa adanya. Iya, jadi nice to meet you banget gitu. Oh, nice to meet you. Jeleknya dia ada nggak? Jeleknya dia ada. Apa? Orangnya mudian. Terusnya orangnya pelimplan. Terus suka marah-marah nggak jelas. Gitu? Kan cewek suka gitu kan? Kalau misalnya ngomong tiba-tiba marah-marah nggak jelas, gue bilang kayak... Yang paling ganggu yang mana yang marah-marah nggak jelas? Marah-marah nggak jelas. Gue bilang, aku bukan dukun. Yang harus tahu sifat yang harus pengen ditebak gitu. Kalau dapet tuh ngomong, to the point. Kamu ngeselin banget ya. Dia tahu kamu, kamu belum tentu tahu dia. Karena aku gak suka orang yang apa sih, yang kode-kode. Oh gitu. To the point, misalnya kalau mau, misalnya kayak mau makan nih, terserah. Aku bilang, ya gak bisa terserah, mau kemana. Oh gitu. Tapi kalau misalnya aku ngasih pilihan yang gak tepat, jadinya... Ah! Ih, sumpah! Kenapa begini? Ngomongin dia di belakang. Iya. Tadi barusan aku chat ya. Barusan banget aku chat udah kayak gini. Apa? Kamu di mana? Aku lagi pup di toilet gitu ya. Aku telepon pantas enggak diangkat-angkat video call. Ya, video call habisnya. Aku video call 6 kali. Ngapain sih kamu? Katanya udah putus, kenapa masih video call juga? Ya enggak, aku nanyain kan ya, ngajakin ke mall. Mana katanya ngajakin ke mall, dia kok di sini. Kamu gimana sih, kan suka bikin bingung. Duduk. Mereka tuh seperti apa ya berikutnya? Lu gila nih. Baby sayang gitu, karena imut. Iya, kayak pas pertama kali ketemu terus ya udah kayak baby-babyan terus nempel sampai sekarang. Oh. Awalnya bercandaan ternyata. Iya, awalnya bercandaan doang. Awalnya bercandaan ternyata kebawa sampai sekarang. Kebawa bercanda. Terus pas lagi dekat sama Bella aku tuh kayak insecure. Kok gue kan kayak ibu-ibu. Terus aku pernah, tiba-tiba aku tuh langsung daftar nge-gym, rajin nge-gym terus tiap hari. Terus pas tiap malam Jumat kan ketemu acara hantu sama Bella. Aku tuh ngobrolnya jadi kayak sosok laki. Oh iya, iya. Iya kayak Bella. Kalau dia bilang, dia bilang, ya apa sih kok jijik gitu. Mataku terbang. Udah mereka kaget ya? Kaget banget. Oke, okay. Coba sekarang buka kartunya, kita pengen dengar jawabannya. Buka dulu Anwar. Buka ya, bismillah. Uh-uh. Aku baca? Iya. Bella jawab jujur. Dari kedekatan kita kemarin, apa aja dari aku yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu? Apa? Tidak sesuai apa ya? Apa? Mungkin kalau... Nggak ada sih. Kelakuannya yang aku lihat tuh positif semua. Aja. Iya. Beneran. Kecuali masalah dia enggak jelas itu ya mau kemana arahnya. Iya, iya gitu orangnya labil. Karena kamu ragu sama sifat aku. Tapi kebenar enggak kamu kesel karena dia kamu suka katanya dia bilang kan kamu suka mudi ngemol banget enggak jelas gitu katanya. Itu kenapa? Iya. Enggak, aku iya, aku suka marahin kamu kalau misalnya kayak tiba-tiba uring-uringan. Dia memang marah sebenarnya kamu apa dia? Dianya. Oh. Iya, gitu. Masa sih? Iya. Enggak, aku tuh biasa aja aslinya. Cuman dianya yang bawel. Aku misalnya ngomong satu kalimat nih. Dia ngomongnya bisa sampai 20 kalimat jawabnya. Kamu betah sama dia ya? Iya. Iya lagi. Kayak ketuker tau gak sih? Aku jadi kayak ibu-ibu. Benar. Dia kalau misalnya suruh curhat, ngocain orang. Terlalu panjang dia. Anwar jujur. Perasaan kamu kemarin ke aku itu beneran sayang atau cuman gimmick aja karena dipanas-panasin banyak teman artis? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.